Selamat malam juragan. Kali ini kita berada di MKM Karoseri, Jalan Raya Rawajaya, Sitinggil. Kali ini kita akan melihat dam baru buatan MKM Karoseri. Unitnya FES HDX 136 PS tenaga badak. Oke, kali ini kita bersama owner MKM Karoseri, Mas Mufti. Mari Mas, kita review baknya MKM Karoseri yang lagi dalam proses. Oke, Mas Mufti, ini ada pertanyaan untuk damnya MKM Karoseri ini pakai plat berapa mili ini yang lagi dikerjakan? Sesuai dengan pesanan konsumen. Hanya kita yang dinding 4, lantai kita pakai 5. Itu permintaan konsumen. Pakai dinding 4. Ini pakai 4 mili. Lantainya pakai 5 mili. 5 mili ya. 5 mili. Asli ya? Asli. Bisa disikmat ya. Oke. Ini maaf mau tanya nih, ini tinggi baknya sebenarnya berapa? Ini kelihatan tinggi banget ini. Baknya tingginya 1 meter persis. 1 meter ya, Bang? 1 meter. Dengan 20 ya, standar kir katanya 80 ya. 80 untuk kir Cilacap, insya Allah masih bisa. Terus untuk kanal-kanalnya bagaimana, Mas? Kanalnya kita pakai 9 inci ya, 9 tiang. Yang depan kita pakai 12. Iya. Yang belakang kita pakai 15 untuk kanal-kanal. Tidak koleng ya. Ini pakai lebar berapa, Mas? Lebar 185. 185. Untuk panjangnya berapa ini, Mas? 3,60. Berapa? 3,60. 3,60. Ini juragan, bagi yang mau pesan, nanti kita cantumkan nomor MKM Karoseri punyanya Mas Mufti di Rawajaya, Sitinggil, persis tepi jalan raya. Aksesnya gampang dan mudah, begitu ya, Mas? Terus untuk boomnya? Untuk boomnya kita pakai ya AS70. Pakai AS70. Kapasitas 30 ton. 30 ton. Pompanya kita pakai yang KP75A yang besar. Oke, oke. Ini kira-kira pengerjaannya itu berapa lama lagi nih, Mas? Kira-kira 3 sampai 4 hari lagi finishing. 3 sampai 4 hari. Udah cepet ya? Satu bulan kurang sedikit ya. 3 minggu udah seperti ini ya. Cepet berarti ya, Mas ya. Wah, keren nih. Timnya udah berpengalaman untuk membuat dam. Dari segi pengelasannya bagus juga, rapih.
Ini nanti dirapikan lagi ini sebelum pengecetan. Oke, ini pengamannya pakai apa ini, Mas? Stainless. Pakai stainless ya? Iya. Ciri khas MKM ya, wajib pakai stainless ya sekarang ya. Oh, mana ininya? Oke, siap. Untuk perisainya, untuk variasi depan, kita pakai 2 in. 2 in. Terus variasi bawahnya biar sampai kita pakai glow. Ukuran berapa? Kalau ini tebal, tebalnya 1,2, umurnya 36 ya. Ini buat tangga ya? Nah, ini tangganya juga. Wah, ini bagi para juragan yang suka pengaman yang mengkilap dan glowing, perawatannya juga mudah, lebih baik pakai yang stainless, bener ya Mas? Anti karat ya. Pengelasannya bisa dilihat, hampir tidak kelihatan. Wah tuh, rapi banget juragan tuh. Ini langsung ownernya ini sama Mas Muhti ini. Nah, ini buat apanya nih, Mas? Itu untuk setip serp. Untuk apa? Setip, bukan serp. Setip bukan penghapus. Bukan serp, kata orang luar Jawa itu setip. Oh, iya. Bukan serp, ya. Serp kita taruh di belakang pin. Sebelah mana, Mas? Oh, di situ ya nanti ya. Nah, yang punya ikut. Oh, berarti kalau pada saat dam naik, ini ikut naik ya. Oh iya. Ada juga yang nempel. Ada juga ya. Tergantung klien, kemauan klien. Kita punya prioritas, yang penting klien itu puas. Wah, mantap nih. Wah, luar biasa nih Mas Mukti nih. Ya monggo bagi para juragan yang ingin pesan damnya bagi pembelian sasis baru, bisa di MKM Karoseri. Nomor aktif selalu ya, Mas? Wah, 24 jam nih. Berarti pesen pagi-pagi jam 1 bisa ya, Mas? Insya Allah. Jam 2 pagi bisa ya? Insya Allah. Wah, mantep ini. Jam 2 pagi. Kalau nanya siang. Tapi kalau pembayaran pagi nggak apa-apa ya. Siap. Ini luar biasa banget ini, Mas Mukti pelayanannya. Ini bisa dicek langsung ke MKM Karoseri mengenai bentuk damnya, mau seperti apa. Catnya bisa warna pelangi ya? Bisa ya, oke. Ada ya, pasti ya. Oke, para juragan. Demikian review kita kali ini, walaupun tidak komplit, anggap aja sudah komplit. Belum finish. Oke, siap. Besok ini kalau damnya sudah jadi, kita review nanti pada saat dia naik turun damnya, nanti kita bisa ambil videonya. Jadi nanti langsung sama Mas Mukti yang menjelaskan langsung ya, Mas. Oke, ini terima kasih waktunya. Semoga MKM makin maju, makin jaya, makin sukses, makin laris, makin dipercaya sama customer. Terutama, boleh dikatakan ya, kita meningkatkan penjualan kantor didukung sama MKM Karoseri ini. Siap ya, Mas? Terima kasih sekali waktunya, Mas Mukti. Sukses selalu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih.